Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, turun kepada mereka malaikat-malaikat. Janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih. Dan berilah kabar suka tentang surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 31. Jadi apa itu ilham? Ilham bukanlah suatu pemikiran dan gagasan yang timbul di dalam kalbu seperti ketika seorang penyair sedang berusaha membuat syair. Sesudah ia menyelesaikan bait pertama, ia berpikir untuk bait berikutnya, maka lahirlah bait syair kedua di dalam hatinya. Jadi, yang timbul di dalam hati serupa itu bukanlah ilham, melainkan suatu hasil renungan dan pemikiran yang sejalan dengan hukum kudrat Allah Ta'ala. Bahwa orang yang memikirkan perkara-perkara baik atau yang merenungkan perkara-perkara buruk sesuai dengan yang dicarinya, maka pasti di dalam hatinya timbul suatu gagasan. Sehingga kalau apa saja yang tercetus di dalam hati disebut ilham, maka seorang penyair yang kurang ajar yang memusuhi kebenaran serta memusuhi orang-orang yang benar dan senantiasa mengangkat pena untuk melawan kebenaran serta sudah biasa berdusta akan dapat pula disebut sebagai orang yang menerima ilham. Maka yang sebenarnya ilham itu adalah percakapan dan dialog Allah yang Maha Suci lagi Maha Perkasa kepada seorang hamba pilihannya atau kepada seseorang yang ingin dijadikannya terpilih. Apabila percakapan atau dialog tersebut mulai berlangsung dengan suatu kesinambungan yang gencar serta menghibur dan di dalamnya tidak terdapat kegelapan pikiran-pikiran buruk serta tidak tanggung-tanggung dan bukan berupa perkataan yang tidak menentu ujung pangkalnya, melainkan suatu kalam yang lezat, penuh hikmah dan penuh keperkasaan, maka itu merupakan kalam ilahi yang dengan perantaraannya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi hiburan atau ketenangan kepada hambanya serta menampakkan zatnya sendiri pada si hamba itu. Terkadang sebuah kalam turun semata-mata sebagai ujian, tidak sempurna dan tidak mengandung unsur-unsur berkat. Dalam keadaan demikian, hamba Allah itu diuji pada tingkat permulaan, yakni apakah dengan mencicipi secuil ilham itu ia benar-benar akan memperlihatkan keadaan dan ucapan-ucapannya seperti para penerima ilham sejati atau akan tergelincir. Jadi apabila ia tidak memilih kebenaran hakiki seperti halnya para siddiq atau orang-orang yang lurus hati, maka ia akan luput dari kesempurnaan nikmat itu dan di tangannya hanya terdapat kata-kata yang hampa dan sia-sia belaka. Pada dasarnya, ilham terus-menerus turun kepada jutaan hamba yang soleh, akan tetapi derajat mereka di sisi Allah tidak sama. Bahkan para nabi suci Allah sebagai penerima ilham yang paling utama dan paling bersih sekalipun tidak sama derajat mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Inilah rasul-rasul yang telah kami lebihkan sebagian dari mereka di atas yang lain. Di antara mereka ada yang kepada mereka Allah bercakap-cakap dan dia meninggikan sebagian dari mereka dalam derajatnya. Surah Al-Baqarah ayat 253. Jadi sebagian nabi memperoleh fadilah keutamaan atas sebagian nabi lainnya. Dari itu terbukti bahwa ilham merupakan fadilah atau karunia semata dan tidak ada campur tangan dalam urusan fadilah. Melainkan fadilah itu sesuai dengan kadar ketulusan, keikhlasan dan kesetiaan yang diketahui oleh Allah. Maka ilham pun apabila disertai syarat-syaratnya yang berberkat, maka buahnya juga akan ada. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi jika ilham itu turun dalam bentuk dialog, yakni sang hamba bertanya dan Allah menjawabnya, dan di dalam ilham tersebut terdapat keperkasaan dan nur ilahi, serta mengandung ilmu-ilmu gaib atau ma'rifat-ma'rifat sejati, maka itu adalah ilham ilahi.
Di dalam ilham ilahi adalah mutlak bahwa seperti halnya seorang sahabat yang bertemu dengan sahabatnya lalu bercakap-cakap, maka demikian pula lah keadaannya percakapan yang berlangsung antara Allah dan hamba-Nya. Dan tatkala sang hamba bertanya tentang suatu hal, maka ia akan mendengar dari Allah Ta'ala suatu kalam yang lezat lagi fasih sebagai jawabannya. Dan di situ sedikit pun tidak ada campur tangan nafsu, pemikiran, dan renungan sang hamba itu. Jadi itulah kalam ilahi, dan hamba yang demikian itu memperoleh kehormatan di sisi Allah. Akan tetapi derajat ini yang di dalamnya ilham merupakan suatu hadiah, dan Allah menjalin suatu hubungan ilham yang hidup dan suci dengan hambanya, serta berlangsung dengan bersih dan suci, tidak akan diraih oleh siapapun kecuali mereka yang maju dalam keimanan, keikhlasan, dan amal-amal soleh, serta dalam hal-hal tertentu yang bisa dijelaskan hanya oleh orang yang mengalaminya. Di dalam Islam, orang-orang yang memiliki martabat dan derajat tersebut senantiasa ada, dan hanya di dalam Islam sajalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekati sang hamba dan bercakap-cakap dengannya. Allah berbicara di dalam dirinya, dan di dalam hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendirikan singgasananya. Dan dari dalam diri orang itulah Allah menariknya kepada derajat yang tinggi, serta melimpahkan kepada orang itu segala nikmat yang pernah diberikannya kepada orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.